dari sudah melewati batas. Kemudian untuk proses selanjutnya kami tinggal menunggu panggilan nanti dari pihak penyidik untuk memberikan keterangan lanjutan, baik beberapa saksi yang sudah masukannya dan juga beberapa saksi juga yang berhubungan dan mengetahui kejadian, melihat dan juga mendapat cerita dari Mas Bila. Sementara seperti itu. Total berapa akun dan isinya apa saja? Yang pasti akunnya ada lebih dari sekitar 8 dan buktinya ada bukti dari screenshot dan capturean dari Mas Bila. Bentuk perancangan apakah sendal, apakah balkon, apakah bagian? Macam-macam sih, macam-macam itu nanti kewenangannya penyidik untuk menyampaikan atau mungkin lebih jelasnya, tapi yang pasti bentuk ancamannya macam-macam dan perbuatan mencemarkan nama baik klien kami itu juga ada beberapa ya, ada banyak sekali. Ancamannya bahaya nggak sih bang, melukai diri atau gimana? Nah kalau mengenai ancaman itu silakan ditanyakan kepada ya, ada hal-hal yang melukai diri, contohnya apa? Tenang bang, ya yang pasti berkaitan dengan saya dan keluarga. Tenang bang, keluarga saya. Pemilihnya sudah berjalan berapa lama akhirnya lu resmi melaporkan kemarin? Karena itu akun beberapa pun yang sudah saya apa ya, yang pelajari beberapa pun. Sudah melewati batas itu. Bapak si DM atau mungkin dari beberapa pun beberapa hari merantau, beberapa juga ada yang menanamkan akunnya. Udah tahu aktor di balik kata-kata tersebut nggak sih pak? Tahu. Kenapa? Udah tujuan kita kesini agar kita tidak tahu siapa dia orang. Iya ada soalnya. Tapi masalah yang terakhir apa? Sudah kita tahu berapa? Ya ini bisa lihat ya. Mungkin bisa diceritakan pasalnya dan ancaman hukuman. Mungkin juga masa nanti yang bisa bilang bahwa karena bilang mungkin ancaman dan ancaman yang dapat mengingat bahwa terjadi lah. Bang, sebutin dulu dong bang. Tak sebutin dulu. Oh ya pasal 27 ayat 4 junto pasal 5 ayat 4 undang-undang ITE ya. Ini mau ambil nggak ini? Boleh. Angkat. Oke, namanya kita hidup ya. Akan ada aja orang yang kita langsung. Jangan adanya ini. Ini kan lagi hamil ya. Itu ada partisipasi saya supaya ini sudah mengandung mana-mana kaku hidup heran. Maka ini yang saya lakukan. Bang Bisa, itu kemarin yang kondisi sampai lu bilang itu di awalnya saya diundang oleh ada hari saya kurang ingat persisnya sekarang tapi yang saya tahu begitu saya pulang sempat saya coba untuk tracking posisi
Karena mungkin kondisi airportnya juga saat ini. Di Jakarta sana. Pernah juga nih, pertama ada juga gimana kalau dan baiknya ya, terus dia menawarkan ganti yang saya bilang ini apa terbunuh bahwa iPhone bisa jadi, cuma memang masalahnya adalah data data yang bersifat dua kali lebih bro. Oke, Abdullah, ini kan sudah banyak Kita lihat nanti lah. Oke, terima kasih. Oh iya, ini nanti.